Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mbana Channel. Kembali lagi di channel Mbana. Semoga teman-teman Mbana semuanya sehat selalu ya. Oke teman-teman Mbana, kali ini nih Mbana pegang apa nih? Jadi di sini Mbana bawa produk kolagen dari Cutie ya. Cutie Powder Drink with Collagen. Jadi ini adalah sister brand dari New Lab. Dan beberapa waktu yang lalu Mbana juga udah pernah nge-review produk collagen drinknya dari New Lab nih. Kenapa Mbana suka nge-review collagen drink? Karena usia 25 tahun ke atas itu tubuh kita sudah tidak memproduksi kolagen lagi. So Mbana suka banget dengan mengkonsumsi produk kolagen. Dan di sini nanti Mbana akan nge-review produk ini yang klaimnya katanya dengan minum 20 saset produk ini ya, itu sama aja dengan satu kali beratnya injection. So jangan kemana-mana, nanti Mbana kasih tahu produk ini. Oke, okay? Stay tune. Oke, okay, seperti biasa kalian harus tahu dulu ya deskripsi daripada produk ini. Stay tune. Cutie Collagen dalam satu boxnya ada 5 saset, masing-masing saset berisi 20 gram ya. Dan dia sudah BPOM, juga sudah halal. Di dalamnya ini seperti ini ada Skin Gold Tracker Cup dan dia bentuknya kayak renteng-renteng seperti ini. Dan untuk core ingredientnya dia sudah ada Fish Collagen, L-Glutathione, dan Vitamin C dosis tinggi. Jadi ini bagus banget untuk mencerahkan wajah, juga mencerahkan seluruh tubuh. Seperti itu ya, dengan ingredient lengkap udah ada fish collagen, L-glutathione, dan vitamin C dosis tinggi. Jadi ketiga ingredient ini itu yang membuat kulit kita itu bisa menjadi cerah gitu ya. Untuk manfaat utama daripada cutie collagen ini Mbana baca ini seperti ini ya. Jadi manfaat utama yang pertama adalah menjadikan kulit lebih cerah dari dalam. Yang kedua, dia menjadikan kulit kita mulus dan terlihat lebih awet muda karena dia ada kolagennya itu tadi ya. Kalau yang mencerahkan itu karena dia ada glutathione-nya ya. Kemudian yang ketiga adalah dia membantu menghilangkan jerawat aktif, juga dia bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat juga nih. Kemudian dia juga bisa memperkuat rambut dan kuku. Jadi bila mana kalian punya masalah rambut rontok ataupun kuku gampang patah, ini bisa diatasi dengan cutie collagen seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk cara pembuatannya tuh gampang banget ya, seperti ini kalian bisa simak ya. Jadi sediakan 150 ml air dingin, atau kalau kalian tidak suka air dingin bisa pakai air biasa. Kemudian tambahkan aja 1 saset dari cutie collagen ya, kemudian diaduk dan bisa langsung disajikan gitu ya, langsung diminum. Oke ya, seperti ini ya, kalian bisa simak. Oke, Mbana ambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget rasanya. Rasa strawberry. Setelah Mbana minum 2 box ya produk cutie collagen, itu kulit Mbana itu terasa lebih lembab karena kulit Mbana itu kan cenderung kering. Jadi kulit Mbana akan terasa lebih lembab, kemudian tidak kering, tidak apa ya? Jadi nggak kisut gitu. Bahasanya gimana ya? Jadi lebih kencang ya, lebih kenyal. Dan untuk skin tone memang belum terasa perubahan yang signifikan ya, karena memang Mbak Na minumnya baru 2 box. Dan perlu kalian ketahui kalau misalkan minum kolagen drink atau vitamin kolagen atau suplemen yang ada kandungan kolagen atau L-glutathione itu memang butuh proses ya. Paling tidak itu 6 sampai 1 tahun itu baru terlihat hasilnya. Dan produk ini kan produk BPOM dan sudah halal, itu yang penting. Nah selain itu, cutie collagen ini harganya tuh murah banget. Dia itu cuman harganya Rp5.000. Goceng. Sehari, kalau misalkan kita minum 1 kali sehari itu nih. Mak-mak biasanya suka sama yang mucik-mucik. Jadi menurut aku ini tuh worth it ya, karena memang salah satu produk suplemen collagen drink yang ada kandungan L-glutathione-nya dan kandungannya yang cukup endul itu yang harganya tuh relatif lebih murah. Kalau kalian mau coba produk ini, kalian bisa langsung klik aja link di deskripsi video Mbana ya. Oke, segitu dulu ulasan dari Mbana review daripada cutie collagen drink. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bye-bye. Sampai jumpa lagi.